ada wall, dinding, kolom dan seterusnya. Tapi itu kan yang di parameter arsitektur dan struktur itu kan sama-sama ada wall ya, ada wall, kolom. Itu perbedaannya apa ya? Kalau wall arsitektur, misal untuk dinding bata misalnya atau bata ringan, jadi kita dindingnya bisa kita masukkan plesteran termasuk cat layernya. Bagian kacanya yang bagian tengahnya saja, bagian panel yang mau diganti menjadi pintu, baru diklik. Setelah itu diperhatikan di properties, diganti dari sistem panel glass menjadi M door curtain wall double storefront. Yang ini nanti dia sudah berganti jadi jenis pintu. Nah, ini dibuka dulu kuncinya, buka kuncinya baru diganti di properties menjadi M door curtain wall. Dia sudah berganti menjadi pintu. Di ketinggiannya dari bawah itu berapa? 1000.